sudah bersuami. Iris Bella ternyata masih kepoin mantan. Amar Sunni bereaksi begini saat tahu. Ya, kejujuran Iris Bella dibongkar habis oleh Amar Sunni. Kelakuan Iris Bella ini terbongkar setelah Amar Sunni menantang sang istri untuk bermain game lewat aplikasi fitur di Instagram Story. Fitur Instagram Story tersebut adalah pernah enggak? Namun ternyata jawaban yang diberikan Iris Bella, panggilan akrab dari Ibel ini, mengagetkan Amar Sunni. Apalagi ketika pertanyaan tersebut menyangkut sang mantan pacar, hingga perihal bulian dari netizen. Pernyataan tersebut terpilih secara acak, dan Amar Sunni langsung bertanya kepada Iris Bella. Iris Bella hanya harus menjawab pertanyaan tersebut secara jujur. Pertanyaan berikutnya menyinggung soal sikap religius Iris Bella dalam kehidupan sehari-harinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Iris Bella merasa malu. Pasalnya jika menjawab jujur, hal tersebut akan berkebalikan dengan penampilannya kini yang sudah hijrah dengan menegakkan hijab. Pertanyaan selanjutnya semakin membongkar tabir seorang Iris Bella yang dikenal manis dan tak banyak tingkah. Mendengar jawaban Iris Bella, Amar Sunni pun ikut tertawa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengenai mantan pacar Iris Bella. Iris Bella ditanya mengenai kepo atau stalking mantan pacar oleh Amar Sunni. Namun Iris Bella dengan tegas menjawab tidak. Amar Sunni langsung tertawa ngakak aibnya dibongkar sang istri. Setelah itu Iris Bella kesal dan ingin cepat gantian Amar Sunni yang ditanya. Namun Amar Sunni kukuh tidak mau. Pertanyaan berikutnya adalah soal tingkah kenarsisan Iris Bella mengenai kecantikannya. Akan tetapi Amar Sunni sengaja mengubah pertanyaan tersebut menjadi versi dirinya sendiri. Padahal pertanyaan yang seharusnya adalah pernah enggak ngerasa capek karena cakep. Pertanyaan tersebut sampai membuat Iris Bella ketakutan dibully oleh netizen. Sebagai sang suami, Amar Sunni pun meredakan ketakutan dari Iris Bella. Kemudian Iris Bella pun menjawab tidak, namun dengan pencitraan. Amar Sunni pun menyindir sang istri, Iris Bella yang terkenal dengan pencitraannya.